Anda kasih kode sekuriti nih, Bang. Emang kenapa? Nih, Abang lagi ngapain nih, Bang? Pusing. Habis beli obat nih. Nah, gitu. Pemirsa, jadi, itulah kencang semprit jawara kesehatan dari DKI Jakarta yang bertugas untuk memberikan penerangan kepada masyarakat bagaimana cara berperilaku hidup sehat. Dan kita sekarang cari tahu sebenarnya apa sih yang sedang mereka perdebatkan. Iya, jadi gimana nih, Cak? Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Rifa Moni Utami bisa menyapa Anda dalam acara Dokter Blusukan KPLDH Ketuk Pintu Layani Dengan Hati, menjadi salah satu program unggulan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. KPLDH tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan secara kuratif, tetapi lebih menekankan pelayanan kesehatan secara preventif dan promotif. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu puskesmas di wilayah Jakarta Utara, tepatnya berlokasi di Jalan Warakas nomor 16, yaitu Puskesmas Kelurahan Warakas. Puskesmas ini merupakan bagian dari Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Nah, pemirsa, sekarang kita akan melihat bagaimana keadaan dari Puskesmas Kelurahan Warakas. Pelayanan yang diberikan, kemudian apa saja yang dilakukan oleh petugas kesehatan di Puskesmas ini. Langsung saja kita masuk ke dalam. Sekarang saya sudah berada di ruang tunggu dari Puskesmas Kelurahan Warakas. Kita bisa lihat bahwa sekarang ada beberapa masyarakat yang sedang mengantri untuk berobat. Tentu nanti kita akan tanya dan berbincang dengan Kepala Puskesmas dari Kecamatan Tanjung Priuk, yaitu Dr. Atika, tentang masalah kesehatan apa saja sih yang ada di wilayah Tanjung Priuk ini. Iya, sekarang kita langsung bertemu dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk, yaitu Dr. Atika. Dari Elsinta TV, dari program Dokter Blusukan KPLDH Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Okay. Apa kabar, Dokter? Baik. Iya, Dokter, kalau kita lihat tadi di ruang tunggu masih ada beberapa masyarakat yang datang ke sini untuk berobat. Sebenarnya masalah kesehatan apa sih, Dok, yang paling tinggi di wilayah Tanjung Priuk ini? Kalau masalah kesehatan yang paling tinggi itu tentunya penyakit saluran napas atas. Infeksi saluran pernapasan atas. Infeksi saluran napas atas. Iya. Dok, memang apa sih pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas Kelurahan Warakas ini? Ada pelayanan apa saja yang bisa masyarakat akses gitu? Di samping pelayanan-pelayanan yang rutin yang ada di Puskesmas, seperti pelayanan pengobatan umum, kemudian kesehatan ibu, kesehatan anak, lansia, kemudian juga kita ada ruang bersalin, kita juga punya. Jadi untuk Puskesmas itu memang untuk rawat inapnya hanya rawat inap untuk ruang bersalin. Jadi sekarang masyarakat atau ibu hamil itu bisa melakukan persalinan di Puskesmas ini, iya, ya? Yang untuk persalinan normal kita biasanya di Puskesmas. Bisa rawat inap di sini? Iya, hanya terbatas dengan persalinan. Boleh saya masuk Ibu ke rumah bersalinnya? Kita boleh. Ya, silakan. Kebetulan masih ada pasien ini. Ayo kita lihat pasien. Oke. Selamat pagi, Bu Dian. Apa kabar, Ibu? Baik. Aduh, lucu banget babynya. Namanya siapa, Ibu? Namanya Aska. Aska. Sudah ada nama ya? Sudah ada namanya laki-laki ya. Kapan lahirnya?
Oh, baru kemarin. Ibu bagaimana keadaannya sekarang? Sudah sehat? Sudah fit? Ibu puas nggak dengan pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas ini? Ibu punya BPJS? Pakai BPJS ya? Oke. Okay. Oh, dok, berarti kalau memang pasien sudah memiliki BPJS, mereka tidak lagi dimintai biaya ya? Semuanya free ya, Bu ya? Oke. Okay. Sehat-sehat ya, adik Dede Aska. Jadi pasien kita ini dalam satu bulan sekitar 70 pasien, kita punya ada 8 bed untuk persalinan. Satu bulan 70 sekitar pasien. 70 sampai 80 pasien. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini ibu namanya siapa? Ibu Priska. Anak keberapa, Ibu Priska? Bu? Anak kedua. Ini nama adiknya siapa? Oh, belum ada namanya. Kalau ini udah ada. Ini perempuan laki-laki, Bu. Laki-laki. Bagaimana, Bu, pelayanan di puskesmas ini? Bagus ya, Bu, ya. Oke. Semoga ibunya cepat sehat, cepat pulih. Dok, apa sih yang paling penting ketika ibunya sudah melahirkan? Kemudian apa yang paling penting ibu ini lakukan gitu? Pasca persalinan tentunya. Ya, jadi pada saat persalinan itu kita ada namanya IMD. Ya, Bu, ya. Kemarin kan sudah ya. Jadi bayi ditempelkan, IMD? Bayi ditempel ke dada ibu dan dia akan mencari puting ibu sendiri. Okay. Gitu. Nah, setelah dia IMD, kemudian kita juga mengadakan rawat gabung. Rawat gabung. Ya, jadi bayi sama ibunya itu tidak kita pisahkan. Okay. Jadi terus berdekatan. Betul, seperti ini ya. Karena tentu bondingnya akan lebih kuat lagi. Iya. Gimana, Ibu? Luar biasa perasaannya bisa melakukan IMD? Senang ya, lebih puas. Oke, okay. Sehat terus ya, Bu, buat ibu dan adiknya. Iya. Oke, okay. Yuk, Mbak, kita lihat pasien yang lainnya. Iya. Halo, Ibu, apa kabar? Oh, ini mau melahirkan ya? Ya, ini pasien yang sedang menunggu kelahiran. Oke. Okay. Ya. Anak keberapa, Bu? Anak ke... kedua ya? 9. Oh, cucu? 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 Cucu keberapa, Bu? Waduh. Ke-25. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sudah 7. Oke. Okay. Banyak ya, Bu, ya. Kenapa milih di puskesmas, Ibu? Lahirnya? Kepengennya di sini. Biar di sini juga bagus. Gitu. Iya. Semoga persalinannya lancar ya, Bu, nanti. Amin. Dan habis bersalin bisa lebih sehat lagi dan bayinya juga bisa sehat juga. Amin. Iya. Ya, Bu, ya, semoga lancar ya, Bu, ya. Oke. Ini ada satu lagi. Ini pasien yang sudah melahirkan. Permisi ya, Bapak. Oh, sedang menyusui. Oh, iya, miring. Apa? Oke. Okay. Anak keberapa? Pertama. Anak pertama. Selamat ya, Ibu, atas kelahiran putranya. Lucu okay. sekali. Semoga bisa menjadi harapan untuk kedua orang tuanya ya. Amin. Iya. Ngomong dia. Makasih. Pemirsa, selanjutnya kita akan melihat tim KPLDH dari Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Nanti kita juga akan bertanya, berbincang dengan mereka terkait apa sih yang mereka lakukan ketika mereka turun lapangan. Ya, Dok. Oh, iya, mari. Yuk, iya. Silakan. Tunggu, saya terus dulu bentar ya, Bu.
Siapa, Bu? Gusti. Berapa tahun, Bu? Oh, 13 tahun. Oh, di matanya benjol gitu. Oh, bengkak di mata. Sakit kan, Bu? Iya. RT berapa, Bu? Oh, RT 3. Oke. Ya, nanti saya hubungin dulu ya kalau misalnya saya sudah sampai ke sana ya. Ya, saya tetap lapor dokter dulu. Nanti saya kesananya sama dokter. Oke. Ya. Sip. Ya, kasih ya, Bu. Tunggu ya, Bu. Ya, ya, siap. Ya, Bro. Dok, ada laporan dari Bu Kader, ada pasien Gusti 13 tahun, Dok. Katanya matanya bengkak, terus dia lalu kesakitan banget. Gimana, Dok? Kita mau visit aja ya. Visit aja langsung. Oke, udah. Yuk, Nak. Ini kita siapin aja. Alatnya ya, Dok ya? Iya. Kertasnya udah semua. Ini baru mau disiapin, Dok. Ada laporan ada kok. Sudah berada di Kelurahan Warakas, tepatnya di RT 10 RW 3, di mana tim KPLDH sekarang sedang menuju salah satu rumah warga yang sedang menderita sakit kanker. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari ketuk pintu Puskesmas Warakas, iya. Pak. Kan dapat info dari Bu Kader, katanya masuk, iya. Ada Gusti yang sakit ya? Iya. Gustinya lagi tidur ya, Pak ya? Lagi tidur, dokter. Oh, yuk. Duduk dulu, ya, Pak. Berdua aja, Pak, di rumah. Ya, sama istrinya, sama anaknya. Oh, anaknya iya. Dua. Duduk aja, Bu. Iya. Agak tinggian loh. Iya. Pak, bukan ini suka apa? Enggak kuat perut. Iya, Pak. Pak, pinjem data-datanya. Pinjem data yang ini, Pak. Yang dari Cipto, Bu ya. Sama ini, Pak, kalau bisa yang nomor BPJS-nya. Nomor BPJS. Baru tidur, Pak, Gustinya. Baru saya pengen makan. Terus ada Bu Dokter, jadi mungkin malu kali dia. Oh. Tidur. Mungkin pakai nasi goreng. Minta dia nasi goreng? Iya, minta nasi goreng. Lapar, Pak. Ya. Ntar ya, makan nasi goreng. Iya. Pak, tadi kan kita dapat info dari Bu Kader. Iya. Kalau Gusti itu katanya matanya ada bengkak ya, benjolan. Iya, bengkak. Coba ceritain, Pak, gimana, Pak, ininya dari awal. Dari awal sih nggak bengkak. Tiba-tiba dia makan ikan bawal, terus saya kasih air kompresan daun sirih, itu berturut-turut 2 hari, Bu Dokter. Kok anak ini kok makin bengkak? Main-main lagi, tak sakit kepala, pusing-pusing, obat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih dok, sini dok. Iya. Tempatnya agak sempit nih dok, maaf dok. Bapak saya Riva, Moniutami dari El Sinta nih, Pak. Kita lagi dari program Dokter Belusukan, iya. KPLDH. Tadi saya ngikutin tim KPLDH dari Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk, iya. Nih, Pak. Iya. Dok, sebenarnya yang sakit? Anaknya. Sakit apa, Dok? Sakit tumor. Tumor di otaknya. Tumor di otaknya, cuman ini udah kena, Bu.
Sudah berapa lama, Pak? Waktu diponis ada tumornya itu bulan 11 tanggal 23 24 November. Itu diponis di Cipto. Gitu, Bu. Ya, kalau gitu kita lakukan saja pemeriksaannya sekarang. Silakan, Dok. Belakangnya ya, nanti Gusti dicek dulu ya, diperiksa sama dokter. Ya pemirsa, saat ini adik Gusti yang sedang menderita kanker sedang dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari tim KPLDH Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk, dan saat ini sedang dilakukan pengecekan tekanan darah. Tadi memang adik Gusti ini mengeluhkan rasa sakit yang ada di leher dan tulang belakangnya. Dengan keadaan seperti ini, kita tentu bisa melihat bahwa adik Gusti memang sedang sakit, dan dilihat dari kondisinya memang sedang membutuhkan pertolongan. Dan ini pas sekali karena sudah ada tim KPLDH yang kemudian datang untuk memeriksakan keadaan adik Gusti. Tentu pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tapi untuk selanjutnya, ke depannya, pemeriksaan akan dilakukan terus oleh tim KPLDH. Gusti, mau tanya dong, boleh aku duduk di sini? Iya, Gusti. Gusti ini kelas berapa sih sekarang? Kelas 7. Berarti Gusti sekarang sudah masih sekolah atau gimana? Udah fokus untuk pengobatannya ya, izin. Gusti masih yakin nggak kalau Gusti bisa sembuh? Yakin ya, harus yakin. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Di sini Gusti udah ditemenin sama dokter, tim KPLDH dari Puskesmas. Jadi Gusti nggak boleh patah semangat, tapi harus tetap yakin kalau Gusti bisa sembuh terus nanti sekolah lagi. Yakin? Iya. Iya. Pemirsa, ini adalah salah satu pasien yang sedang menderita tumor, tapi kita bisa belajar banyak dari adik Gusti ini karena di tengah keterbatasannya saat ini dia masih semangat untuk melawan penyakitnya dan tentunya untuk melanjutkan sekolahnya nanti ketika nanti dia sembuh ya. Semangat. Saya sudah bersama dengan Bapak Nanang. Bapak, saya turut berduka dengan apa yang terjadi pada putra Bapak. Tapi saya yakin pasti putra Bapak bisa sembuh nih, Pak. Saya ingin bertanya nih, Pak, dengan adanya tim KPLDH yang kemudian datang ke rumah Bapak, mengecek, memberikan pelayanan kesehatan kepada adik Gusti, apa yang Bapak rasakan, Pak? Saya sih alhamdulillah
bersyukur udah ngobrol sama dokter. Keinginan saya sih biar cepat sembuh. Amin. Iya. Karena saya ini ya dagang tukang bubur. Saya kesempat. Ya tentu ini pasti berat sekali ya Pak ya buat Bapak, tapi mungkin satu hal yang kita harus yakin bahwa pasti akan ada kesembuhan jika kita terus berusaha untuk tetap menjalani pengobatan secara teratur, lebih baik lagi tentunya. Jadi Bapak nggak boleh patah semangat, kalau tadi anaknya sudah semangat, Bapak sebagai orang tuanya harus lebih semangat lagi. Ya, Pak, harapannya Bapak nih dari tim KPLDH ini selain mungkin memberikan pemeriksaan kesehatan atau apa, harapan Bapak ini terhadap tim KPLDH ini apa Pak? Ya saya sih kepengennya Bu, kepengennya cepat-cepat diatasin gitu kan, supaya agar ringan biaya saya gitu, itu doang Bu. Iya, tapi untuk pengobatan saat ini tidak ada biaya yang dikeluarkan atau bagaimana Pak? Ya jadi bagaimana kalau saya dibawa ke pengobatan, saya dari segi biaya gak kurang karena kan kita kan kontrak. Tapi untuk mengakses pelayanan kesehatannya sendiri sudah gratis atau Bapak memiliki ya, sudah BPJS? Gratis, sudah punya BPJS. Oke. Okay. Dari pemerintah yang total gratis, nggak bayar spesial pun. Cuma dari segi transportasi kita kan harus pakai biaya, jadi itu yang kayak berarti itu doang. Iya, tentu dari semua keadaan yang sekarang ini menimpa Bapak Nanang dan putranya, yaitu adik Gusti, semoga bisa teratasi, adik Gusti bisa cepat sembuh, amin, terbebas dari penyakitnya, dan tentunya tim KPLDH juga akan mengunjungi adik Gusti lagi untuk melakukan pemeriksaan, memantau kesehatan adik Gusti, tentunya agar penyakit ini bisa sembuh ya Pak ya. Saya pengennya gitu. Iya. Biar cepat-cepat diatasin sama pihak rumah sakit atau dokter. Iya. Kalau intinya saya Bu. Bapak sekarang berobatnya berarti di Darmais. Sebelumnya kan Darmais, nah, karena saya dari segi biaya kurang, saya mundur, nggak jadi. Oke. Okay. Ini jadwal kontrolnya ke Darmais? Enggak. Sama sekali, nggak sama sekali. Yang saya pernah di Cipto. Jadi saat ini memang adik Gusti ini mendapatkan pemeriksaan hanya dari Cipto. Dari Cipto ya, Rumah Sakit Cipto. Oke. Saya turut prihatin dengan keadaan yang menimpa putra Bapak, adik Gusti. Harapan saya semoga adik Gusti bisa cepat sembuh, amin, dan tentunya bisa melanjutkan untuk sekolah lagi, amin, ya Pak ya. Iya, pemirsa, itulah tadi kunjungan dari tim KPLDH Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Semoga apa yang terjadi bisa menginspirasi kita bahwa memang mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Sekecil apapun perubahan yang terjadi pada diri kita, hendaknya kita lebih aware, lebih peka dan memeriksakan kesehatan kita ke pelayanan kesehatan yang tentunya profesional. Adik Gusti, cepat sembuh ya. Tetap semangat. Mau lanjut sekolah kan? Iya, harus tetap semangat biar cepat sembuh. Lanjut sekolah lagi ya. Dok, sudah selesai? Oke. Kita bisa lanjut ke rumah berikutnya? Iya. Oke. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama, Bu. Encang. Iya, gini nih Neng. Jadi Encang ini punya 3 kartu Neng. Oke. Yang pertama nih Neng, kartu hijau. Kartu hijau. Iya. Apa tuh artinya Cang? Kartu hijau ini Neng, kalau seandainya abang ini berlaku baik. Iya. Gitu. Yang kedua Neng,
kartu kuning tadi yang barusan Abang Sprit kasih tahu ke Abang ini. Apa tuh artinya, Bang? Artinya kartu ini harus berhati-hati, Neng. Gitu. Dan yang ketiga terakhir, Neng, kartu merah. Kartu merah ini artinya berbahaya, Neng, buat kesehatan. Gitu. Tadi si Encang ngasih kartu ke Abang ini kartu kuning. Jadi harus kenapa? Hati-hati. Oh, hati-hati. Iya. Jadi gini, Neng, jadi Abang ini beli obat. Ha-ha. Abang ini nggak tahu, Neng, aturannya. Gitu, nggak boleh sembarangan ya gitu, Bang. Ya ampun, nggak boleh, Bang. Puskesmas dekat di mana-mana. Oh, puskesmas mah antri, Neng. Oh. Ah, nggak antri kalau Abang datangnya lebih pagi. Ya. Ya, jadi gini, Bang. Nah, Abang boleh beli obat di warung, tapi Abang harus tahu aturannya nih obat nih, Bang. Gitu. Ya. Berapa aturan pakainya, gitu kan? Terus bahaya nggak buat Abang? Tuh. Iya. Terus Abang tahu nggak nih expirednya obat apa? Berapa? Nggak tahu kan? Nah, ada baiknya, Bang, Abang ke puskesmas yang terdekat. Nah, iya. Di sana puskesmas lebih profesional, Bang. Dan nyaman juga. Profesional, Bang. Maksudnya iya, Neng. Iya. Ada apotekernya yang dijelasin juga, Neng. Iya. Gitu. Coba ini Abang sekali minum tadi berapa? Dua. Waduh. Dua sekali minum, pleng sembuh. Iya, tapi pleng sembuh ntar abis itu sakit lagi. Penyakitnya yang lain, iya nggak, iya, Bang? Jadi nggak boleh, Bang. Nah, Abang, Neng, dan pemirsa ya, boleh beli obat di luar, tapi harus ada aturannya ya. Ada baiknya kalau kita berobat di puskesmas. Benar. Ya, karena di puskesmas lebih aman dan nyaman. Benar. Kan ada tuh di sekitar sini. Yuk, kita periksa dulu. Ya. Ayo.